Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Hikmah. Dalam video kali ini, kami akan membagikan informasi kepada Anda tentang ciri wanita yang suka selingkuh, agar Anda tidak salah pilih pasangan. Tapi sebelum lanjut, bagi Anda yang sedang mengalami permasalahan, silakan bisa hubungi kami untuk mendapatkan solusi terbaik dari kami. Bisa hubungi kami melalui WA atau telepon di nomor 085-866-866-669. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Perselingkuhan mungkin lebih identik dilakukan oleh seorang pria. Seolah wanita tidak pernah menjadi pelaku perselingkuhan. Padahal antara pria dan wanita sama-sama punya godaan untuk selingkuh. Bedanya, wanita terbukti lebih pintar menyembunyikan perselingkuhannya dibanding pria. Hal ini karena wanita sangat detail dan pintar menyembunyikan perasaan. Oleh karena itu, sebagai pria harusnya Anda lebih tahu beberapa ciri wanita yang suka selingkuh. Hal ini untuk mencegah Anda sebagai korban perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan Anda. Pertama, wanita yang tidak dipedulikan pasangannya. Wanita yang tidak mendapatkan perhatian dari pasangannya akan mencari perhatian dari pria lain. Hal ini biasanya dialami oleh wanita yang memiliki suami cuek, terlalu sibuk dengan pekerjaan, dan suami yang pelit. Akibatnya, sang istri mencari pelarian ke pria lain. 2. Punya rekam jejak sering berselingkuh. Tidak ada yang percaya bahwa selingkuh itu karena ada pada genetika yang ada pada tubuhnya, tetapi dalam beberapa kasus memang benar adanya. Namun ciri dari genetika ini biasanya akan sulit diubah. Katakanlah dia pernah selingkuh, kemudian karena ketahuan dia minta maaf dan mengatakan akan berubah. Namun ketahuan selingkuh lagi, jadi mungkin itu memang sudah gen dari lahir. Jangan salahkan dia, salahkan diri Anda sendiri mengapa mau dengan dia. 3. Wanita yang pernah diselingkuhi. Terdengar kejam, namun hal ini sering terjadi. Bila wanita tahu pasangannya selingkuh, maka dia juga ingin melakukan hal yang sama. Banyak wanita yang bisa membenarkannya untuk diri mereka sendiri dan mengatakan bahwa itu satu-satunya cara untuk memperbaiki perasaan dianiaya setelah disakiti oleh pasangan mereka. Mereka membutuhkan rasa kesetaraan dan pembalasan. Anda menyakiti wanita, jadi wanita akan menyakiti Anda dan kemudian wanita akan merasa lebih baik. 4. Wanita yang lebih sukses daripada pria. Uang adalah hal yang rumit. Semua orang menginginkannya. Mereka ingin hidup nyaman dengan banyak uang. Pria sudah bisa menjadi tulang punggung keluarga. Kalau kebalikannya, tentu saja ini sangat berbahaya. Wanita suka pria yang mapan, bahkan lebih mapan dari dirinya. Dan jika wanita bersama pria yang tidak lebih mapan atau sukses darinya, akan beresiko si wanita jadi meremehkan pria dan mencari orang lain yang lebih mapan. Demikian ciri wanita yang suka selingkuh pada umumnya. Jadi, bukan berarti ciri tersebut sudah pasti menjadikan pasangan Anda seorang peselingkuh. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang ingin memikat lawan jenis dengan cepat dan mudah, Anda bisa gunakan sarana pengasihan dari Mbak Hidayah berupa Azimah Mahabbah Nabi Yusuf. Untuk mendapatkannya, silakan bisa hubungi kami di 085-866-866-669. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website Mbak Hidayah di www.mbakhidayah.com. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.